Goro. Ya seribu. Enggak, Bang. Kamu deh. Harus seribu, Bang, udah. Aturannya udah. Dari mana? Ulangi tawar kamu. Kewangan. Ke Malioboro. Iya. Itu 10 ribuan satu orang. Dimintanya 100. Itu klien tawar, klien tanya. Coba gak jadi. Itu kalau langsung naik. Oh enggak jadi. Enggak jadi. Bilang 100. Nyetop aja, enggak usah nawar, langsung naik aja. Gua yang sepan-sepan. Nanti kalau misalkan naik ya, anu itu naik. Nah, naik aja nanti udah deket Malioboro pas lampu merah kan berhenti ya. Awas. Lampu merah. Tuh, dari sana tuh. Itu kalau sampai situ terus turun lari enggak mungkin dikejar, dia orang megang kuda kok. Dimintanya 100. Berapa ke Malioboro? 100.000, Mas. Umpama siapaan? Emang cuma nih. Pionya Kia. Ben butir awal. Dibilangnya enggak orang sini kayaknya kan. Ya cuma nih di luarnya di dia ke teman jalan Kia. Umpama langsung naik mau 4 kalak ini 40.000 jalur sih. 100.000, ya langsung naik aja nanti pas dekat lampu merah Malioboro langsung turun lari. Ya Leuti. Itu 10.000-an kalau dari Giwangan. Terlambat mau kan. Jaman. Apa? Iya, 10.000. Senarun pe soni Malioboro pulang maksapa. Pulang pun dari Malioboro kalau arah pulang itu 10.000-an. Karena minta 100 kan karena mungkin dari bahasa kan udah beda ya. Udah beda. Nah, tahu sendiri kan. Tahu tahunya kita orang Medan. Maju. Gitu ya. Maju. Mama siapaan cuma ini? Mama jadi siapa ini? Marbe cabusin ma. 60.000. BP. Oh ya. Sampai loket British. Kanan. Ya, lempang terus. Oke. Paketnya nggak ada. Nggak ada paket. Iya, sepi banget, nggak ada paket nih, Pak Kuat di sana itu. Pak Heri kok sepi, Pak Heri? Kok nggak ada paket? Ada kok, Pak. Aduh, biasanya kalau mau puasa itu paket-paket ke Tomok. Mana, Bang? Besok berapa, Pak Heri? Hari ini berapa? Hari ini berapa? Dua jalan, Pak. Berarti 6. Besok belum ada. Walah, besok belum ada penumpang. Warung mie ayamnya udah kukut. Truknya. Bang Asep sepi kali ini.
Sepi. Besok malah belum ada. Iya. Oh, ibu semalam nggak ada kan? Nggak ada. Bang Fauzi juga yong kemarin. Tapi ada paket, 4 potong. Fauzi? Iya. Ketua ini belum ketua kita. Belum ini namanya uang cuma-cuma enggak nyangka ini. Apa? Uang negoro cair. Wah. Woi. Petang. Apa? Woi. Bener ketua? Uang petang. Terang. Eh, penonton tok sambel lagi nggo duit iki kepiye? Uang setang. Enggak disangka saya enggak kerasa ini enggak ngipeni. Tau-tau datang ke sini apa? Mas. Ini uang dari ngarep dirojo ketemu petang. Untuk awang-awang. Iya. Terima kasih. Aja weruh Pak Rohadi. Aja cerita Pak Rohadi. Ngulur umur. Ning aman Pak Ketua kalau Pak Rohadi ngawal. Biasanya kan telepon ono duit tiket. Udah aman. Ini nggak jadi. Hah? Orang lagi transit karo pinjam uang makan. Karena nih pinjam orang gue duit. Buat melu ya, karo melu. Karena orang gue duit. Pinjam uang ini nggak tuh kok. Tato ke? Tapi loh. Tapi loh. Ikan sembun. Iki gue nyari ke barang ya. Ikan sembun. Keesok mau ketemu seluruh lanang. Waduh, siapa Pak Ketua? Dia menunggu Pak Ketua kayak omong wis dipandangin dewa penolong ya kan? Iya. Pak Ketua itu. Dewa penolong ini. Iya benar. Ini tangga siapa itu? Wow. Dewa penolong. Ya enggak. Waduh. Karena untuk urusan sekolahan ya tempatnya. Iya. Ya enggak. Kata tangga. Iki wes kacau nih kita ini. Wes. Aku ingat rasa cair, ayo tau nenek kek. Ayo, tinggal rembun. Orang bapak pun main rembun. Nah ini sih gak nyangka. Kurang ngutak, kurang rasanya bang. Nanti ke Solo gak ketua? Besok ke Solo bener? Ngurus blok punya Pak Jolimbi. Oh, ngurus blok. Rp4.500. Kemana? Ke kacamata? Ya, kacamata. Tapi nanti bawa lo pak, mobil putih itu apa? Oh, mobil pick up? Nah, aku pusing. Emang kemana? Kalau kau yang punya Jogja Pacitan tuh. Jogja Pacitan? Jogja apa? Jogja Pacitan itu apa? Mobil apa itu? Mobil sisir putih itu loh. Oh, Daihatsu itu? Oh, putih itu. Yang nganggrok di garasi itu? Ya, paling itu, mau pakai itu dia. Pak Ketua ikut? Gak harus. Perkenalan Pak Ipung sama Pak Yano kan tanpa ketua nggak bisa lah. Kacamata 5.5 Solo. Mikir ipung tiga. Pak Ketua berarti besok mau ke Solo ambil blok mesin, cooler. Itu kerja di luar ALS tapi yang suruh 40. Gak bisa. Ngomong besok. Enggak Pak Ketua. Itu berarti cooler itu. Cooler 366. 366 ya. Ambil blok cooler ke Solo besok Pak Ketua ya. Ya, mungkin ada pembelotan lanang ketus. Waduh, iya anak lanang besok. Gas di luar alas ini. Senter gua ya 3 hari ya. Solo di daerah mana itu Pak Ketua? Ya tempatnya Pak Padi itu. Palur. Oh, di Palur di garasi alas sana? Iya. Oh, mau ke Kebak Keramat besok ini. Jadi mending digowo nganggo sumber kencono. Tapi yang ngecek ke sana. Oh iya. Dicek dicek. Maksudnya dicek barang itu. Nek barang alat kan mesti kirim kan percaya ini blok deh. Iya. Oh nek belum luar jawabannya. Kita sampai ini nggak cocok nggak dua kali kerja. Iya betul betul. Oke ya teman-teman yang saya akhiri untuk video siang hari ini tetap semangat jangan lupa sholat. Berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas. Blok mesin cooler berapa harganya? 5.500. Tapi benar-benar cooler itu. Cooler bukan Prima. Yang pecah ada Pak. Iya. Prima, Pak. Oh, hampir. Tung, dah kanan dah ono. Kan
rendetan ini.